Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dengan wa mayyudin bimana hadia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kesimpangan rahmat nikmat taufik ini dan serta inayahnya, dan dengan izinnya kita masih diberikan nikmat sehat dan kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang diberikan oleh kami ini dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Ahad tanggal 9 tahun 2022 Mahkota Sulawak bertatakan salam, semoga tercurahkan dan dipahamkan kepada dukungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menutup segala Nabi pengulungan yang sangat kita nantikan syafaatnya di Yaumil Qiyamah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ketika urat-urat mukmin nilai golongan nang basa kongkol kua iya kua bakata nianlah nang dijanjikan Allah menrasulnya kita manbanarlah kitab Al-Quran wajib dibaca, rukun Islam yang kita banggakan. Semoga berpahala bagi yang membaca, berpahala pula bagi yang mendengarkan. Amin. Kampung itu Bu banyak bukan lahir tidak banyak baik lawak. Nah, semua tai lalat semua. Nah, sini-sininya ya Allah. Kadang-kadang saya kalau saya sendiri sebelah gitu pada saat itu juga kalau saya melihat saya langsung ganti, Bu. Makanya kawan-kawan kita mula-mula di pedalaman itu ya Allah, susahnya gitu mau beli mau kena jadi susah. Bayangkan harga karet sekarang 5.000 rupiah. Beli mau kena harganya 100.000. Mau berapa kilo di dalam karet? Bisa beli mau kena. Syukur-syukur dia masih mau sholat. Yang kita khawatirkan kalau mereka tidak punya sejadah, tidak punya sejadah, tidak punya mukena, justru mereka nanti tidak bisa sholat, tidak mau sholat. Nah ini yang kita khawatirkan. Tapi alhamdulillah semangatnya luar biasa. Beberapa desa yang sudah kita islamkan, yang kita bangunkan masjid, kemudian kita berikan bimbingan setiap bulan dan setiap minggu sekali. Di pedalaman alhamdulillah mereka bisa jaya, mereka bisa bertahan di mana mereka. Meskipun sebelumnya, mohon maaf, sebelum ada pembinaan oleh lembaga Masyarakat Muara Kalimantan Barat, itu ada satu kampung itu murtad. Masuk Islam satu kampung, murtad satu kampung.
Nah ini kan kenapa? Karena tidak ada pembinaan. Makanya saya sering sampaikan kepada kawan-kawan di kota, jangan iri ya dengan saya kalau saya sering banyak ke kampung. Tak boleh iri ibu-ibu. Karena kalian di kota ini sudah mampu, sudah bisa mencari Google gitu. Kalau pengen dengar ceramah A sudah ada di Google, pengen mendengar ceramah B sudah ada di Google. Di kampung sana mereka butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh bimbingan agama Islam. Makanya saya bilang, jangan iri kalau saya sering ke kampung-kampung. Saya sering membantu di daerah-daerah itu, sering memberi bantuan-bantuan di daerah itu. Jangan iri, karena mereka itu sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kita. Yang saya sampaikan tadi, Al-Quran, Iqra, mengenal sholat, sejadah, mengenal sarung. Nah, baju koko susah lah cari mereka yang punya baju koko. Kenapa? Memang mau beli baju koko aja mereka susah kok. Kemana gitu mau beli, harus pergi kota dulu. Makanya jarang melihat mereka-mereka yang punya baju koko. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Saya sangat terima kasih. Dan ada Pak Profesor Samiun, ada Pak Basri yang selalu nasihatin saya, yang selalu menegur. Bahkan kita insya Allah, saya sudah bilang sama MUI, ayo kita bikin peta dakwah aja lah. Kita bikin peta dakwah, kita sama-sama garap, bikinkan sebuah buku. Supaya apa? Kalimantan Barat itu tujuannya jelas gitu. Pergi berdakwah itu jelas, bukan ngalul hidup. Bukan hanya datang memberi tausiah gitu, tapi ada ada konsekuensi untuk bisa hadir lagi ke daerah tersebut gitu loh. Karena wilayah di Kalimantan Barat ini daerah-daerah mualaf itu yang terdaftar di Yayasan Kejayaan Mualaf Indonesia dan Lembaga Pusat Mualaf Kalimantan Barat itu ada 68 desa. Desa mualaf ya. Desa mualaf itu 68 desa mualaf yang harus kita bina. Dan belum tentu mereka-mereka yang lain tahu daerahnya. Dan belum tentu lembaga-lembaga lain yang tahu daerah-daerah mualaf yang harus kita bina. Belum tentu gitu loh. Makanya kita bersama-sama, saya berusaha untuk menggandeng lembaga-lembaga, lembaga-lembaga lain untuk bersama-sama, ayo pergi ke daerah, ayo pergi ke daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bihadzihi al-kitabi al-Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wal Qur'an. Sayyidina Muhammadin nabiyyi ja'a bil Islam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Samiun, selaku pembina dari Yayasan Kejayaan Mualaf. Yang saya hormati Ustaz Bapak Hakim Tuan Burhansa MPD, yang insyaallah nanti akan memberikan tausiah kepada kita khususnya berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kementerian Agama yang hadir pada hari ini, dan yang saya banggakan ibu-ibu seluruh hadirat yang ikut pada hari ini untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat terharu apa yang disampaikan oleh Pak Wanakudi bahwa acara ini memang murni diprakarsai oleh ibu-ibu. Ini menunjukkan bahwa ibu sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Dan memang itulah salah satu modal kita. Ibu-ibu pada waktu mengikrarkan masuk ke agama Islam, maka salah satu ikrar yang ibu ucapkan yaitu bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah SAW. Sebagai perwujudan dari itu, ya tentunya harus kita kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah momen pada bulan Rabiul Awal, bahkan beberapa bulan berikutnya kita
kita merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada sekelintir yang mengatakan Maulid itu bid'ah, tetapi kita tidak memandang itu. Kita hanya melihat bahwa sesungguhnya Maulid ini adalah mengingatkan kita bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang dari sisi hukum Maulid itu bukan wajib, bukan sunnah, tetapi manfaatnya ada untuk kita menambah keimanan kita, menambah akidah-akidah. Sehingga ibu-ibu yang diistilahkan, karena ini adalah istilah yang sudah baku, bahwa orang non-muslim yang masuk Islam di sebelah malam, padahal sesungguhnya malam itu kan katakan istilah. Mereka yang baru masuk Islam perlu dilunakkan hatinya, perlu dibujuk hatinya sehingga ia semakin mantap terhadap ajaran yang Al-Qur'an, apa ajaran Islam yang sebelumnya itu. Jadi tidak ada keraguan lagi. Oleh karena itu, dengan selalu melakukan pengajian-pengajian seperti ini, inilah salah satu upaya. Apa artinya kita sudah mengingatkan dua kalimat syahadat, ternyata setelah itu kita tidak ada bukti apa-apa dalam kehidupan kita. Jadi ini barangkali yang sangat penting. Oleh karena itu saya mengapresiasi kepada Ustaz Manuri yang secara tekun melakukan pembinaan. Jadi kita jangan terlalu bangga bahwa setiap hari kita mengislamkan sekian, tetapi kita harus bangga ketika yang sudah kita islamkan memang betul-betul mantap terhadap Islam yang agama yang sebelumnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita say hello kepada Allah dan Rasulullah. Kita berzikir dan berdoa dulu ya. Lima menit. Subhanallah walhamdulillah. Thank you.
satu bait. Ya Rabbi ya. Aku ini menyampaikan berita gembira kepada kalian bahwa Nabi telah meninggal dunia. Jadi hingga sebelum Nabi Muhammad lahir itu diperkirakan umurnya Nabi Muhammad muncul setelah Isa itu 600 tahun lebih, 657 waktu Masehi baru Nabi Muhammad lahir. Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah mengatakan mubasyirat aku bergembira, adalah orang yang bergembira dirasuli dengan kedatangan Yati. Dirasuli Yati mimba ismuhu setelahku namanya ismuhu Ahmad. Jadi belum lahirnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa sudah gembira. Nabi Isa kita kumat Nabi Muhammad sudah gembira akan lahirnya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita Nabi Muhammad, kumat Nabi Muhammad? Kita lah yang harusnya lebih gembira dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW Muhammad. Makanya umat Islam Indonesia pada umumnya bergembira memperingati kelahiran Nabi Muhammad di kalender nasional diliburkan. Dari Sabtu pula saya diliburkan. Tapi banyak orang mengatakan bid'ah dan sebagainya. Jangan pedulikan, yang penting ada dasar hukumnya. Nabi Isa gembira dan kita pun boleh bergembira dengan kehadiran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah kenapa kita harus banyak-banyak bersalawat ke Rasulullah ya, karena Rasulullah diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Bapak ibu sekalian, itu pengantar. Jadi kenapa akhlak ini menjadi sorotan utama? Kalau saya ceramah ini menjadi tema pokok saya di media medsos, ada artikel saya di kemudian di Biar Taklim, ini jadi sorotan utama karena ini moralitas generasi muda kita, pejabat negara kita saat ini ambruk, rusak, hancur. Kalau tidak memperingati maulid Nabi Muhammad ini makin tambah parah. Maka yang pertama, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak kepada Allah. Di antaranya berakhlak kepada Allah itu minta kepada Allah agar diri kita tambah yakin kepada Allah. Doakan diri kita ya Allah, tambahkan imanku padamu, tambahkan keyakinan padamu ya Allah, tambahkan semangatku padamu ya Allah untuk beribadah, tambahkan aku ya Allah untuk kuat berzikir. Ini kadang-kadang yang diminta, ya Allah tambahkan rezeki suamiku ya Allah, tambahkan rezeki diriku ya Allah, tambahkan sepeda motorku ya Allah, tambahkan mobilku. Nanti suami yang kaya, ini yang kita tahu profesor ini ahli ngetes. Di hadapan beliau saya ngetes ibu-ibu pasti apa ya, juga yang ramai yang lain lanjutkan ya. Kalau saya baca satu ayat ibu-ibu lanjutkan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Lanjutkan. Ayam sehatan rakyat tak kuduhuk rahuk yakusimu wala yastukiluna sausiyatawana ila adihim yajak. Berarti dulunya walaupun tadi awalnya hanya satu. Sekarang saya tes lagi satu ayat. Wala mongkaulam mirrahim. Lanjutkan. Assalamualaikum ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. Mencontoh pribadi beliau. Yang dicontoh apanya? Dalam konteks ini banyak yang perlu dicontoh, tapi yang perlu kita dalami adalah faktor ibadah. Rasulullah SAW adalah orang yang dijanjikan oleh Allah surga, tapi beliau salat malam tak berhenti. Betis beliau sampai bengkak untuk beribadah salat kepada Allah. Banyak perlu kita contoh. Yang kita tidak kalah pentingnya sebelum kita mendawakan orang lain, dawakan diri kita pribadi, tingkat keibadahnya juga keluarga kita. Khairukum, khairukum, khairukum di ahli. Orang terbaik pada kalian adalah orang yang terbaik pada keluarganya. Bagaimana Rasulullah sikap romantisnya ya? Maka ibu-ibu yang sudah menikah berdoa kepada Allah, ya Allah, kurniakanlah suami yang mahalnya seperti ahlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang tidak dapat ambil semuanya dengan sedikit-sedikit, insya Allah ya. Nah kemudian, ini yang harus kita dalami. Kemudian, perjamaah sekalian, akhlak Rasulullah yang perlu kita cari lagi ketika akhlak pada kedua orang tua. Mertua. Ya. Jadi kadang-kadang kita sangat memprihatinkan ada anak yang berani ya, melawan orang tua. Nah ini perlu juga dikemas dengan sebaik-baiknya. Bagaimana Rasulullah telah banyak mengingatkan kepada kita, biru apa aku mencari hukum aku naukum, berbuat baik kepada orang tua kamu, insya Allah nanti anak-anak akan berbuat baik kepada diri kamu. Alhamdulillah ibu-ibu sekarang ini, bapak-bapak, anak-anaknya semuanya saleh-saleh hatun. Alhamdulillah. Yang terakhir kalau sudah dapat semuanya, banyak-banyak bersyukur. Insyaallah lebih dari itu. Janji Allah kalau kamu banyak bersyukur, nikmat akan bertambah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat yang terbaik semasa hidup kita dan nanti di yaumil kiamat Allah reda dan Rasulullah SAW reda, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya dengan pertolongan dapat syafaat ketika sakaratul maut. Dapat pertolongan syafaat ketika berada dalam kubur, dapat pertolongan kita di yaumil mahsyar, dapat pertolongan ketika melewati sirat dan dimasukkan ke dalam surga bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bila kami kau hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengorbankan segala galanya, yang mungkin mengorbankan keluarganya, keluarga tidak ikhlas, meninggalkan hartanya, meninggalkan semuanya demi agama, demi Rasulullah.
3.000 Al-Quran. Nah, semua sudah terpenuhi, semua sudah terpenuhi. Namun baru ada permintaan baru lagi itu 500 Al-Quran. 500 Al-Quran. Saat ini baru 20 nih yang saya terima. Jadi baru 20 ini dari BKMT masih membutuh sekitar 480 buah lagi. Karena urgen ada pondok pesantren di pedalaman yang sangat-sangat membutuhkan Al-Quran. Mereka punya, boleh dilihat di YouTube saya, Al-Quran mereka itu betul-betul sudah sobek semua. Kemudian halamannya pun sudah hilang. Sehingga saya baru mendapatkan lagi dari pedalaman itu mohon minta 500 Al-Quran untuk 3 pondok pesantren yang ada di pedalaman. Terima kasih banyak Ibu, saya terima ini, semoga Allah membalasnya, Allah menambah rezeki para donatur, kemudian Allah berikan kemudahan kepada para donatur. Nikmat kesehatan lahir dan batin, kemudian kita diberikan nikmat harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah harta itu untuk hal-hal yang kebaikan, seperti kita bersedekah impak maupun wakaf. Berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Salah satunya adalah alhamdulillah Komunisimir Masyumir Bahagia, Yayasan Kejaya Ma'arif Indonesia, dan Lembaga Majestali Ma'arif Kalimantan Barat beserta Persatuan Daya Muslim Indonesia. Hari ini Ahad Minggu tanggal 9 Oktober 2022, kami akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Nah, di dalam momentum Maulid Nabi ini kita ingin berbagi kepada mu'alaf-mu'alaf, mu'alafah yang ada di Kalimantan Barat ini. Insya Allah setelah acara Maulid Nabi ini, kita akan membagikan bingkisan ini. Mohon maaf, ini bukan untuk supaya mu'alaf-mu'alaf itu disogok atau masuk Islam itu diberi bingkisan, bukan. Tapi kami bermaksud setelah orang masuk Islam, kita berikan mereka bantuan, kita berikan mereka bingkisan-bingkisan supaya mereka merasa saya sudah masuk Islam, maka saya harus lebih baik lagi, saya harus rajin beribadah, saya harus rajin
melaksanakan sholat lima waktu, mengaji, kemudian menjalankan ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin yang sangat berharga, insyaallah ini sembako atau bingkisan ini adalah hasil dari sedekah dari kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Jadi alhamdulillah kaum muslimin masih berbahagia. Semakin banyak orang yang bersedekah, berimpak di Baitul Mal Yayasan Kejaya Mualaf Indonesia, maka dalam pembinaan mualaf di Kalimantan Barat pada khususnya dan umumnya di Indonesia, karena insya Allah kita beberapa daerah pun kita kalau ada yang mengajukan bantuan, kita juga memberi bantuan kepada mereka-mereka meskipun lain provinsi. Nah, jadi semakin banyak orang yang berimpak bersedekah di Baitul Mal Yayasan Kejaya Mualaf Indonesia ini, maka semakin dalam pembinaan mualaf ini semakin mudah, gampang kami melaksanakan pembinaan-pembinaan mualaf yang ada. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah dilembutkan hatinya, yang sudah masuk agama Islam, perlu ada dukungan dari kita, perlu ada dukungan dari kaum muslimin dan muslimat berbahagia, agar mereka merasa punya sahabat, punya saudara. Setelah mereka masuk Islam, mereka punya saudara. Mari bersama-sama kita bantu Yayasan Kejayaan Mualaf Indonesia ini. Kita salurkan sedekah kita, kita salurkan impak kita kepada Baitul Mal Yayasan Kejayaan Mualaf Indonesia. Kita lihat ya, kita lihat di sini ada nomornya. Nomor rekening. Di sini ada nomor rekening Baitul Mal Yayasan Kejayaan Mualaf Indonesia. Ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.